Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kenalin, nama aku Ria Hayati. Nggak fokus nih. Oke, di video kali ini aku mau jawab pertanyaan dari teman-teman yang udah komen di kolom komentar YouTube aku. Ini dari Muhammad Lukman. Nah, kelihatan nggak sih, guys? Jadi, abang-abang ini ya. Halo, Kak. Aku lolos OEC. Wih, selamat. Udah lulus OEC. Kira-kira job desk-nya ngapain aja ya? Ke lapangan juga enggak atau cuma di kantor aja? Kerja sebagai FEC ruang guru, mau berada dimanapun, yang aku rasakan dulu itu bebas sih. Yang penting kita itu dapat orang yang mau bergabung, yang mau belajar, yang mau beli paket ruang guru. Yang aku rasakan itu gitu. Tapi terus kalau misalnya kamu bilang aku lulus OEC, ya kan OEC itu kan tele sales katanya, kan telemarketing, berarti kerjaannya ya nelponin orang tua siswa, nelponin siswa-siswa, ya kan, memperkenalkan siswa melalui ini melalui handphone gitu. Terus apakah kamu ke lapangan? Ya enggak, setahu aku yang kerja ke lapangan itu yang field education consultant, yaitu aku FEC. Dulu belum ada OEC, dulu apa namanya ya, iya mungkin itu baru-baru ini sih 2019 belum ada OEC, karena kan ruang guru pasti melakukan regulasi perbaikan-perbaikan. Jadi bagaimana caranya biar ruang guru itu sampai ke semua orang, semua siswa di Indonesia. Aku suka sih sebenarnya dengan ruang guru, fitur di dalamnya, aplikasi, semua videonya gitu. Aku suka sekali, suka kali bahkan. Bahkan aku belajar juga dari ruang guru. Maksudnya belajar, mungkin dulu belajar geografi, nggak sedalam itu, nggak sedetail itu. Tapi di ruang guru itu semua fasilitas itu kan disampaikan oleh master teachernya itu sangat lengkap, ada gambar, ada video, ya kan. Nah, itu yang bisa kita jual gitu, itu kita ceritakan sama klien kita atau siswa, kepada orang tua gitu, bahwa ini aplikasi pendidikan yang nomor satu ini, yaitu ruang guru ini sangat membantu sebenarnya. Sedangkan aku sendiri itu guru-guru yang udah pensiun itu pada beli aplikasi ruang guru. Jadi kamu itu jualannya itu bukan cuma sama siswa, orang tua, tapi sama guru-guru di sekolah juga. Jadi ada guru-guru yang memang mau memudahkan gitu, yang memudahkan guru-guru juga itu dengan aplikasi, dengan adanya ruang guru ini. Jadi aplikasi ruang guru ini nanti kan bisa ditampilin tuh di laptop. Jadi nanti siswa-siswa belajar dari laptop dan guru memberikan penekanan ataupun mendukung apa yang udah disampaikan di aplikasi ruang guru gitu. Itu kemarin ada juga yang mau belajar, yang beli kode voucher punya aku dulu pas kerja di ruang guru itu ada guru-guru. Jadi karena udah pensiun juga, ya sepertinya ini ruang guru juga membantu ya, motivasi juga, fitur-fiturnya, gambar-gambarnya itu kan membantu ya buat jadi siswa lebih paham gitu kan. Nah itulah, jadi kamu kerjanya itu kalau OEC itu di rumah. Tapi kalau misalnya sekarang ini dia harus kumpul, tim itu harus kumpul di satu tempat, nanti akan ada apa ya, sharing session ataupun counseling sama ataupun konsultasi sama AM atau koordinator FEC atau koordinator OEC gitu. Jadi kita dipantau sama koordinator kita, kita kerja apa enggak gitu ya kan. Nanti kalau misalnya kamu ada yang mau bergabung di ruang guru, kamu santai-santai, mau kamu jungkir balik juga nggak masalah sih sama koordinator. Yang paling penting itu adalah AM aku bilang gitu juga dulu, yang paling penting kamu dapet apa ya, orang yang mau bergabung di ruang guru gitu. Jadi kalau misalnya kamu pun tapi harus datang sih, kita harus kumpul, karena kita apakah sekarang harus foto dulu, foto kan sebelum kita kerja itu kan kita absen dulu, absen itu foto kan, foto bersama-sama gitu. Jadi jangan terlambat juga, dan di situ juga dibutuhkan kerja sama tim,
terus saling mendukung, saling support, saling membantu. Tim itu memang harus harus gimana ya? Harus mendukung lah gitu kerja kita dan saling saling ya membantu lah pokoknya. Itulah ya. Terus apa lagi ya? Mungkin itu ya. Jadi kalau ke lapangan ya rasaku kamu cuma di kantor aja atau di satu tempat sama temen sama tim kamu yang OEC juga gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya tim ya berarti kamu yang di situ ya sebagai telemarketing atau telesales kayak di Grapari itu gitu kan, di Telkomsel itu kan ada yang nelpon-nelpon tuh. Pernah nggak sih kalian yang dapat telepon dari Telkomsel gitu kan, halo selamat siang dengan ibu ini, perkenalkan bu saya Ria Hayati dari Grapari Telkomsel gitu, pernah nggak sih kayak gitu guys? Jadi tele OEC itu atau telemarketing itu ya seperti itu kerjanya gitu ya. Kita itu ngomong modal ini modal omdo modal ngomong doang gitu. Dan ya ngomongnya selamat siang ibu perkenalkan pokoknya gitu. Aku kebiasaan aku kalau nelpon orang tua siswa itu kayak mana ya, pertama itu kalau misalnya aku nggak tahu tuh memang nomor baru belum pernah ada interaksi sebelumnya ya selamat pagi bu atau selamat siang, ini siang kan, selamat siang bu perkenalkan begini, selamat siang bu boleh minta waktunya sebentar, saya Ria Hayati dari konsultan pendidikan Ruang Guru ingin menyampaikan sesuatu yang penting untuk pendidikan anak kita bu gitu misalnya ya. Atau karena aku udah karena aku tahu juga sekolah itu misalnya kita dapat database itu di SMA Negeri 1 Medan kemarin teman-teman udah ada yang visit langsung ke sana, jadi kita langsung bilang selamat pagi bu perkenalkan nama saya Ria Hayati, kemarin saya dan teman-teman pernah visit ke sekolah anak ibu di SMA Negeri 1. Jadi kami dari konsultan pendidikan Ruang Guru ingin sharing bagaimana gitu-gitu loh pokoknya, bagaimana caranya membantu siswa agar semangat dalam belajar misalnya gitu. Jadi intonasinya juga, kemarin tuh ada teman aku yang dia abang itu penyiar radio, dia bagaimana caranya dia itu saat komunikasi kepada orang tua siswa itu sangat membuat orang tua siswa kayaknya kagum gitu ya, karena bahasa yang disampaikan, cara dia menyampaikan dan cara mengajak orang tua untuk bergabung di Ruang Guru itu sangat baik sih rasaku, karena aku kemarin tuh pernah lihat, tapi sayangnya aku nggak rekam videonya, nggak ngerekam itu gitu, karena memang dia juga basicnya orang apa ya, orang radio yang public speakingnya itu memang udah dilatih gitu kan, ya gitulah pokoknya. Yang paling penting kita perkenalan di awal itu harus diterima terlebih dahulu dan mau diajak diskusi nih orang tua atau siswanya, karena kebanyakan orang itu nggak mau nerima kita dulu ya, ngapain gitu kan, atau orang-orang tua itu kayak misalnya kayak aku ya orang awam misalnya nih ada dari Ruang Guru nelpon aku, udah ya kak mohon maaf ya kak saya lagi sibuk misalnya gitu, gimana caranya biar dia tuh jangan bilang kayak gitu gitu. Makanya kita di awal kita harus meyakinkan kalau ini penting nih bu gitu, mohon waktunya sebentar saja ya bu gitu. Jadi kita harus memang sedikit memaksa, bukan sedikit lagi, harus memaksa gitu kayaknya ya, karena kita memang harus dapat target satu hari guys gitu. Jadi aku udah kebayang juga ini, kalau kemarin aku udah apply sih, udah daftar lagi di Ruang Guru karena teman aku kemarin dia daftar ulang lagi di Ruang Guru, udah resign terus daftar ulang lagi dan diterima. Jadi aku jadi pengen juga kan kerja di Ruang Guru, tapi aku mikir aku bisa nggak sih dapat target gitu ya kan, karena aku gini, karena aku tuh orangnya kalau misalnya nih aku diberhentikan, jadi Ruang Guru itu kalau misalnya kita nggak dapet target, kita nggak dapet pencapaian, kerja kita nggak bagus, kita cuma mau kan gaji pokok kan nggak dipotong, jadi kita mau makan gaji buta gitu kan, Ruang Guru juga nggak akan mau gitu
mempertahankan karyawan seperti itu. Jadi ya kita bisa diputus kontrak kita gitu guys. Jadi daripada kemarin juga aku diputus kontrak aku kan, lebih bagus aku mengundurkan diri karena memang aku juga mau nyoba CPNS kemarin, itu alasan aku gitu deh. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.